Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang Matematika yakni tentang belajar penjumlahan Ayo kita mulai Nomor 1 3 ditambah 4 sama dengan Kita punya angka 3 Dan juga angka 4 Seperti ini maka coba kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah 7. Mari kita tulis di sini. Oke kita lanjutkan nomor 2. 2 ditambah 5 sama dengan ini ada angka 2 dan ini ada angka 5. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Jawabannya 7. Kita tulis lagi 7 di sini. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 7 ditambah 4. Ini ada angka 7. Dan ini ada angka 4. 7 mari kita simpan. Lalu ditambah dengan 4. Setelah angka 7 adalah 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya adalah 11. Kita tulis di sini ya. Lanjut ke soal nomor 4. 6 ditambah 3. Ini ada 6 dan ini ada 3. 6-nya kita simpan dalam mulut, lalu kita tulis 3 di sini. Setelah 6, 7, 8, 9. Jadi jawaban nomor 4 adalah 9. Soal nomor 5, 9 ditambah 8 sama dengan. Ini ada 9, dan ini ada 8, 9 nya kita simpan ya. Ini 8, setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi jawaban nomor 5 adalah 17, kita tulis ya 17. Lanjut nomor 6. 8 ditambah 2. Ini ada 8 dan ini ada 2. Setelah 8 ada 9, 10. Oke, jawabannya adalah 10 ya. Lanjut ke soal nomor 7. 7 ditambah 6. Ini 7 dan ini 6. 7 kita simpan lalu kita tambahkan 6. 7, 8, 9, 10,

Jawabannya adalah 19. Ayo kita tulis. Nomor 9. 2 tambah 6. Ini 2 dan ini 6. 2. Setelah 2 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya adalah 8. Nomor 10. 10 ditambah 10 10 yang satu kita simpan Tambah dengan 10 Setelah 10 ada 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jadi jawabannya adalah 20 Mari kita tulis di sini 20 Oke teman-teman Kita telah menyelesaikan 10 soal tentang penjumlahan Mudah kan teman-teman? Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.